Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini Mak mau bikin sambal peda. Ini bahan-bahannya yang harus disediakan. Ini peda, tomat, cabai, bawang putih, bawang merah. Pertama dicuci dulu ikannya, ikan pedanya. Setelah dicuci, potong-potong. Potong dua aja. Nah, udah. Selanjutnya kita goreng dulu pedanya. Masukin pedanya. Masukin bawangnya biar wangi. Usahakan yang duluan bawang dulu biar agak kering jadi wangi gitu. Lalu udah bawangnya kering, masukin tomat sama cabai. Lalu masukin tomatnya, udah kering bawangnya. Tomat cabai gitu. Langsung terus pakai sasa. Pakai gula. Jangan pakai garam. Ikannya juga udah itu asin. Gak usah pakai garam. Gulanya gula merah, pakai air dikit biar irap bumbu-bumbunya. Tuh, udah matang tomatnya, udah matang. Airnya udah sedikit. Jadi ini udah matang, tinggal diangkat dimakan. Enak. Sambal pedaknya tinggal kita makan deh. Nih, udah matang sambal pedaknya, tinggal dimakan sama nasi putih, lalapnya pete atau jengkol muda.